Sosok Hafiz Fathur, adik artis Irwansyah jadi DPO kasus penggelapan 4,3 miliar rupiah, nikah cerai 4 kali. Adik kandung artis Irwansyah, Hafiz Fathur masuk daftar pencarian orang DPO oleh pihak Kejaksaan Negeri Bogor. Hafiz menjadi buron lantaran telah merugikan negara hingga miliaran rupiah. Kini, poster dirinya menjadi DPO pun tersebar di media sosial. Poster tersebut salah satunya diunggah oleh akun Instagram @kejari_kap_bogor. Dalam poster itu, Kejaksaan Negeri Bogor merilis ciri-ciri dari adik Irwansyah ini. Berdasarkan rilis tersebut, Fathur memiliki ciri-ciri tinggi badan 165 cm dan bentuk muka lonjong. Ia juga memiliki warna kulit putih, bentuk tubuh langsing, serta warna dan jenis rambut hitam lurus. Ada juga bentuk telinga oval, bentuk mata monolit, tanda ciri istimewa adalah jambang dan jenggot. Tempat tinggal terakhir adik Irwansyah juga disebutkan yakni di Perum The Leiden 1 nomor 77 Kelurahan Jombang, Kecamatan Ciputat, Tangerang Selatan. Tak hanya itu, adik Irwansyah juga ditulis berstatus sebagai tersangka. Hafiz Fathur diduga melakukan tindakan penggelapan dana dan penipuan sebanyak miliaran rupiah pada kakaknya sendiri, Irwansyah. Dilaporkan bahwa Hafiz melakukan pinjaman fiktif melalui program kredit usaha rakyat KUR di salah satu bank senilai 3,8 miliar rupiah. Tak hanya itu, Hafiz juga menggelapkan uang koperasi Taman Wisata Matahari TWM. Total kerugian akibat tindak penipuan yang dilakukannya mencapai 4,3 miliar rupiah. Hafiz sendiri berprofesi sebagai aktor dan direktur utama PT Halal Berkah Indonesia, HBI. Ia dikabarkan telah nikah cerai sebanyak 4 kali.